kita harus menyingkirkan dalam diri kita sikap egois, ambisi, sombong, iri hati. Kepada narasumber, ya, mungkin ada ibu-ibu yang dari stasi, bagaimana keterlibatan ibu-ibu yang lain mungkin susah. Jadi nanti di sesi ini kita bisa memberikan suatu pertanyaan, ya. Jadi semoga kita yang hadir hari ini tidak mengantuk, ya, tidak mengantuk untuk kita semua. Yang saya hormati Bro dan Mary sebagai pemateri untuk para ibu WK Ranting Kelam hari ini, dan juga yang saya hormati pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Pagi. Ini saya sesuai kesepakatan, ya. Mary, jadi ini adalah pagi menjelang siang, ya. Pencerahan dari selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Ya, katanya suara rakyat harus didengar. Baik. Sudah. Dengan yang berada di depan ini kira-kira sudah kenal atau belum? Padahal saya itu terkenal. Aku bayar ya, ntar ya. Ini mereka sudah ke bawah. Apa? Baik, saya akan memperkenalkan diri. Oke, oke. Aku tidak bawa bekal. Tetapi sebelum memperkenalkan diri, mengingatkan bahwa kita berada di sini hanya karena kita punya apa? Aku numpang, ya. Bisa gitu. Jadi aku hari ini numpang, udah didaftarin sama Maras. Aku enggak bawa bekal. Emang boleh sesantai ini, boleh kah, Kak? Hai. Saatnya makan siang. Mari kita makan siang. Mari kita makan siang. Jam berapa mereka berangkat ke tengah? Enggak tahu jam berapa. Oh, ibu-ibu, sedikit informasi, kalau misalnya kita cepat selesai makan siangnya, harap berkumpul lagi di sini, tidak seharusnya kita jam 1, lebih cepat lebih baik. Itu aja, terima kasih. Selamat makan. Say, anak dirimu teh, Say? Apa tuh? Ini kubak sampah. Kubak sampah. Apa? Buang sampah ini tadi. Halo? Kok aku sendiri yang banyak makan? Jadi, ya, ini namanya berkat, ya. Salah satu nilai itu yang disampaikan Bruder tadi, selain cinta kasih, adalah berkat. Enggak cukup ini, enggak apa-apa. Dirimu makan aja.
Video.